dari rakyat biasa, dari keluarga yang sederhana, dan itu yang membuat dia menjadi sosok yang sangat merakyat, dan bukan saja merakyatnya, tetapi kita bisa melihat bagaimana tindak tanduk dia selama ini, melakukan sesuatu apa adanya tanpa pamrih, sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ini yang di Indonesia menurut saya menjadi istimewa karena sangat jarang atau boleh dibilang tidak ada pemimpin yang seperti ini selama 10 mungkin 20 tahun terakhir. Krisis itu yang dialami oleh Indonesia hari ini, krisis orang negarawan. Kita bisa melihat bagaimana ketika dia diikuti wartawan, dia bilang bahwa saya bekerja, kenapa Anda mengikuti saya? Dan sebetulnya selama ini dia tidak haus oleh pencitraan seperti yang diasumsikan orang selama ini. Dia hanya bekerja untuk kemaslahatan orang banyak. Dia punya pandangan yang jauh ke depan. Apa yang dilakukan hari ini betul-betul untuk kemaslahatan orang banyak dan untuk Indonesia di masa yang mendatang. Artinya visioner seorang Jokowi. Dan kalau kemudian insya Allah dia menjadi pemimpin Indonesia 2014 ini, menurut saya ya tentu banyak hal yang menjadi harapan banyak orang. Dan saya kira tubuh Jokowi yang begitu lentur, begitu luas ketika dia berhadapan dengan masyarakat yang beragam, kalau kita lihat. Saya yakin bahwa dia mampu segera beradaptasi dengan tugas-tugas dan juga rakyat yang akan selesai. Terima kasih. Bersama Jokowi JK, ayo majukan Indonesia.